Oh, lama tak jumpa Miko. Dah balik ke apa? Baik-baik, alhamdulillah. Apa berkonjang? Teman berkonten. Teman kan YouTuber teratas, Kuala ni. Miko tak follow lah tu, jejak pusaka. Jejak pusaka. Teman buat pasal sejarah, okay. Mistik, mitos. Dia apa ni? Tak usah lah kita berdua, oh korang, ya, tengah-tengah hari rembang ni, bulan puasa, mana ada benda-benda mistik iblis, mana ada? Shhh. Hentikan berdua orang! Lepas teman suntin, teman ngejah sikit video tu, ada lah. Mereka nak tengok lagi kurapat, lagi bajang. Mereka pergi tengah bendang tu. Kena? Mereka jumpa lah. Ya? Teruk panggil. Udahlah, teman nak berkarya dulu, sekarang kita jumpa ya. No. Baru jadi YouTuber monetize pun belum. Lantera apa dah monetize? Tak apalah jumpa belakang. Yalah kali mah. Kalau lepas terawih kita ambil mic ke rumah ya. Oh, itu dia dua anu. Kuasa kamu. Bila mereka sampai? Harulah lagi. Lama penuh, Mik. Tak balik tak? Ya Allah, tepung ayam kat Bebio ni terbang. Kamu tak puasa tu, kan? Awak puasa. Mak awak kalau tak puasa. Itu? Ini bukan ayam. Tak sejuk. Tak sejuk apa nama kali kau pergi tu? Kamu tahu apa? Kata apa orang jangan kamu duduk dalam bendang dalam kain-kain ni? Apa? Awak nyambung dengan ikan puyuh. Oh, ikan puyuh. Apa semalam dapat 300 ekor ikan puyuh? Tak usah mana? Besar tempelan tu. Cik, baik kamu cakap besar arena square tu. Lampu-lampu sampai 300 ekor. Dah lah. Aku nak balik lah. Buka hala ni, bang. Inilah sihan ni. Lagak benar. Udahlah 5 tahun tak balik. Oi, Han. Ni kau nak ikan sembilan? Awak ada ni. 6 kilo. Nak? Want to biat. Hei, apa lagi ada rodi dengan motor ni? Lampau jenuh dah modipadnya. Aja buntu mikir dah. Ha, aku cadangkan lepas pada hari ni kita modify motor kita ni biar jadi mesra alam. Boleh berjalan atas hayur. Terobang di awan tinggi gitu. Boleh menyeronok masuk hutan banat. Bukit buku pun di Kedah ni. Macam, kau setuju? Ha, yang ini teman setuju. Kalau gitu bawa ni blok kamu biar teman lawah kan. Kamu seri. Sahur tadi kamu campur ketuk dengan gam tak senapang apa? Ni mutu bajang oi. Kalau dah beripek apa kamu labun kan tadi, bukan mutu lah tu. Itu nak mengkarung gamuknya. Kamu. Hans. Hans tu. Hans dah balik tu kamu. Hans. Oh, itu Hans Arman. Hans apa? Mencoba kamu pelek ke hala. Aduh. Hai. Ada lagi kutu-kutu berahok kampung ni. Aduh, hai kutu berahok kampung ni. Kamu ni apa nak jadi, ya? Ha? Daripada sebelum aku jadi pilot sampai aku dah jadi pilot, kamu dengan motor. Kau bercabuk terempah ni. Tengok. Ngelohok. Nanti masa royuk ke kamu ni. Hei, mak. Sejak raja toilet ni nyombong benar. Kamu jangan cakap kopi itu, Han. Kamu duduk di kampung ni beroja. Cari rezeki halal. Kamu hidup dengan corak itu pasir. Undang-undang, kami ikut. Akhlak pun kamu jaga. Tak ada pula nak benda-benda yang tak payah dah. Ini minat kamu. Kurang-kurangnya, satu semenanjung kamu dah pusing dengan motor cabut tempah ni. Pilot. Kamu kena apa? Benar tu. Mika di bulan-bulan puasa di mulut bukan main jelabah ya. Oh, my heart broken. Pilu, pedih.
lama pun. Inilah kopi ni lah aku nak kebo. Ya. Kata dia orang tu, jadilah kopi aku kan. Ha? Berjaya. Pilot. Ha? Sekarang aku dah makan bel payu. Ha? Ha? Kau mana bel payu? Apa payu? Mika duduk dalam payu ke apa? Bukan payu dengan cuk. Yang dia kebo kereta bel payu. Agak tolok tak sudah kamu ni pun. Bawa sini pula bel payu Mika. Biar teman. Rodi yang sampai merabang. Bapak konjang yang ambil aku punya blok fire. Udahlah. Aku nak baliklah. Aku jumpa apa dengan adik aku. Jumpa lagi lah. Aboh. Weh, koma dia. Aboh dia. Ah, lantak dia lah. Blok tadi mana? Kau ni biar aku rendang air panah. Bagi kembang. Kamu ingat Maggie apa? Rendam terus kembang. Haji ketengit. Oh, sikit lagi nak sampai rumah lama menur tak boleh kampung ni. Allah eh. Assalamualaikum. Aman. Aman sihat nak? Aman apa khabar? Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan. Innallaha ma'ana. Yang bermaksud, ketahuilah kamu wahai Arman, janganlah kamu melampaui bersedih. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Ingat pesan saya ini Arman. Saya pulang dulu ya. Saya tahu kamu anak yang baik. Kamu anak yang taat. Saya cukup-cukup mengenali kamu Arman. Cuma itulah, dalam setiap kehidupan insan ni kita ada kelalaian kita. Assalamualaikum. Siapa tadi? Lantok lah. Siapa? Latuk-latuk at try main tengok. Apa yang akan berbunyi? Oh, kau tu balik. Kari yang tak dengar orang tengok. Oh, nak main awak pun nak main. Kopi ni. Oh, okey, 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 okey. Tahu. Ini lato-lato ni. Assalamualaikum. Apa? Hai. Ada ke orang suruh ya, apa? Apa? Ah, hai, ini penyudahnya kena teribal aku. Mana aku main benda kopi ni? Bos. Hai. Apa main lato-lato? Jangan kata-kata dah. Hai. Han Arman Mikael Alonso. Sudah balik anak aku ya. Ibu. Apa abang? Awa, my son. Betau dia. Kan apa abang kata koma ni? Ada apa dah? Tu rupanya. Hei Mai, adik kamu si Han Aidil Mikael mengabo kan? Kamu dah kahwin ni kat sana? Haa. Itu apa haram mengabo ya? Imo kalau kahwin tu senyap saja ya? Ada, kenapa tak bring home your wife? Oh man, what I should do? Alah, abo. Man pun balik kejap je pasal nak raya dengan abang dengan Adil je. Nanti Man bawa balik orang rumah. Ha. Ada abang hidup nak ke sana? Projek apa nak ke sana? Takkan kau nak mencari sana? Costa Rica tu segala jenis awet ada. Ha, Man. Ya Allah, siap kegemur tu, Man. Man, sudah 16 kali dia abang mimpi. Mimpi kahwin dengan orang Rusia. Oh, manidaknya orang sana tu. Hidung elok
je nyeluin ni. Oh, dahi tu elok nin je nampaknya. Pipip no. Apa ni kenang kan? Mau kalau mata tu ya, biar anak mata tu berkala-kala ungu. Huh, mau apa ni kenang kan? Kalau abah kahwin dengan Nema ya. Ha. Rasanya baru setahun tak keluar rumah. Rambut basah je, Mai. Imah. Ha, apa ni kenang kan? Boleh. Kamu esok kalau senang-senang, kamu buatlah abah merata dalam bilik ayo tu jacuzzi. Bukan apa. Nak standby lah orang kamu. Teruk nak jacuzzi. Teruk menor serakah hanya bon abah ni. Tapi sana ada. Jantan ada. Jandis ada. Jandis tu apa benda ni? Jantan campur gadis. Ah. Ya, itu tak nak. Itu kabur lah. Jantina kuih lompang. Ya, itu tak nak lah. Mana baunya. Apa kecerit semua ni? Biar kahwin gantung ayam. Ya. Jangan yang lokok apa jantina lompang tu. Cakap lah. Dia cakap apa? Apa? Hei, Adil. Hai. Kamu ni kenapa bang tergelok-gelok? Tak apalah. Ni. Hoi. Hoi, kamu. Kamu apa masalah kamu? Ha? Hai. Aku ulur tangan. Kamu tak sambut, kamu biadab ke apa ni? Ya? Apa kamu cakap? Apa masalah kamu? Aku biadab. Kalau kamu biadab, kamu tak fikir ke, bang? 5 tahun kamu tak balik. Kamu balik, kamu gelak seorang-seorang. Aku belajar, aku berhenti kerja, jaga apa. Ada kamu fikir semua tu? Ada kamu fikir ke? Aku dah balik lah. Aku pergi kerja. Kamu ingat aku saja ke nak tinggalkan? Kamu jangan nak acau bagus sangat. Ha? Jangan biadab aku. Aku sepak muka kamu kan. Ya, aku biadab. Memang aku kurang ajar. Memang aku biadab. Aku tak guna otak aku. Kamu jangan bagi aku naik darah. Kamu jangan bagi aku naik darah. Ya, memang aku biadab. Memang aku yang jahat. Aku tak guna otak. Ha? Kamu tu tak aku jaga abah sakit? Kamu tak fikir ke perasaan hati aku? Kamu tak fikir ke, bang? Ha? Oh, kamu balik sekarang ni, kamu nak tunjuk kat abang lah yang kamu berjaya. Ah, kamu dah jadi pilot sekarang ni. Macam tu. Macam tu. Eh, aku belum habis lagi lah dengan kamu. Woi, kamu nak ke mana? Woi, Dai, kamu nak ke mana? Woi, aku belum habis lagi lah dengan kamu. Dil, kamu nak bawa aku ke mana? Ha? Kau pekak ke mana? Kamu kata kamu nak tengok abah, kan ikut je lah. Jangan cakap banyak. Aku tahu, tapi kat mana? Apa ni? Semenjak kamu tak ada, bang. Abah selalu sakit. Aku ni belajar. Aku berhenti belajar. Aku jaga abah. Bila kami telefon kamu, kamu selalu je mengelok. Mengelok bercakap lama dengan kami. Sampai satu tahap aku rasa aku dah tak nak telefon kamu dah. Sekarang abah dah tak ada. Abah dah tak ada sekarang ni. Mau kamu balik? Apa dalam fikiran kamu, bang? Ya? Pangkat? Harta? Ha? Allah, aku... Abah dah balik, Abah.
mana balik Arman minta maaf. Ya Allah, ya Tuhan. Muliakanlah insan ini, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Kerana aku buat jiwa dia menderita, ya Allah. Din, kau maafkan apa, Din? Maafkan apa? Kau maafkan apa? Jauh di kau pergi, berpisah pun untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Ingin ku turut bersama, apa daya ku tak terlarang. Sudahlah memang nasibku di demikian rupa. Jangan bimbang padaku nan berduka, tapi dek kau jangan lupa. Arman balik dulu, Arman. Itu yang ku minta dari Arman. Walaupun hari bahagia bakal menjelma tanpa insan tersayang di sisi kamu, tetapi kamu perlu harus tetap bersyukur dan redha atas kurniaan ilahi terhadap kamu, Arman. Kamu perlu ingat, Arman, bahawasanya sekarang ini dosa-dosa kamu terhadap abah kamu telah pun terhenti. Mungkin ini adalah lembaran baru dalam kehidupan kamu untuk menjadi insan yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah mendoakan abah kamu, ya Arman. Agar dikau hidup bahagia.